Hartanya kemarin berapa? 4 miliar. Buat yang belum tahu, 4-nya itu nolnya 9. Tadi udah gue cari di Google. Itu 9. Itu kalau 4 miliar kalau buat dikelorasin, makan sekampung 2 tahun gak habis. Kenyang kagak bisa lari ya. Itu kalau buat keliling dunia bisa 2000 kali naik beca. Tukang beca udah 7 orang meninggal ya. Kakinya bengkak. Bang, naik beca bang ya. Dari mana bang? Dari Jakarta ke Bandung. Meninggal. Kalau abang? Dari Bandung ke Surabaya. Meninggal. Kalau abang? Di Surabaya. Kemana bang? Ke hati kamu. Iya. Gua meninggal gitu kan. Terus Nasar itu katanya waktu nikah ada sirkusnya ya. Berarti ada binatang ya. Takutnya itu kan lagi makan puding. Ada singa lewat. Misi barang. Pudingnya gak habis, buahnya habis. Terus lagi makan ikan gitu kan. Direpot, dia anjing gitu kan. Ingat, anjing banget beneran. Terus gini, nikah itu kalau di rumah makan suka ada pesan gini ya. Selamat menikmati benar ya. Itu kan tanah naro ya, harusnya di mana? Di kamar pengantin ya, gitu ya. Terus gini, di belakang pelaminan ada tulisan mohon doa restu. Yakin itu cuma mohon doa doang. Harusnya lengkap ya, mohon doa restu. NB, jangan lupa amplop ya Cim. Ada lagi, pernah nggak kita ke kondangan, amplopnya dijomelin. Nah, diangkain itu emang apa sih? Ada door prize-nya gitu kan? Nomor 7, saya enggak. Mas dapat kipas angin baru. Kebetulan yang nama udah rusak. Nomor 14 saya, Bapak dapat istri baru. Kebetulan yang nama udah rusak. Kita ngomongin ini ya, makanan. Jadi temen tuh suka minum kopi tau ya, tapi dicampur autan. Kalau tahu apa ya? Itu dicampur autan, mungkin biar perutnya gak ada nyamuk kali. Kadang-kadang dicampur sampo sanslik, jadi biar gak ketombean. Dia bilang apa? Seger bro, seger bro. Seger kagak pingsan kita. Pas gua cobain, pini. Seger bro. Tapi tetap pingsan kita. Ada lagi yang aneh itu apa ya? Somai. Ngomongnya ikan tenggiri. Pas gua tanya bang, tenggiri berapa sekilo? Gak tahu mas. Tapi kalau sapu-sapu 6.000. Sapu-sapu apa tenggiri bang? Tenggiri. Sapu-sapu dikit. Dia bilang apa? Yang penting ikan. Ya udah bang, ini gantinya ikan cupang lah. Biar bisa ngedong, bisa diadu dapat duit ya kan? Ada lagi, makanan yang aneh itu gemblong ya. Itu makanan kecil, murah, manis, bikin sakit gigi. Belumnya 1.000, berapa 1.5 juta. Itu kan, jangan-jangan ini kong kali kong sama dokter gigi. Supaya pasien banyak gitu kan. Wah, bang, kalau abang dapat 10 pasien buat saya, abang naik level. Jadi level diamond gitu ya. MMM jadinya. Ada lagi, bakso. Suka aneh ya, bisa gini. Satu porsi 8.000. Setengah porsi 5.000. Ini suka gak nyambung ya. Gak bisa ngitung nih, harusnya berapa? 4.500 ya sekalian aja. Biar gila kita. Bakso itu isinya. Pas ini langsung sama saya nih ini. Udah gitu bakso sekarang cuma isinya cuma apa ya? Cuma tahu, daging gitu ya. Ntar punya ide gimana kalau bikin bakso isi kepiting tapi masih hidup. Jadi ada takutnya cepet gitu ya. Kenyang kata bibir soplak gitu. Atau buat yang di sini mbak-mbak bikin bakso isi daun sirih ya. Biar keset, biar wangi, disayang suami. Iya. Buat bapak-bapak sini bikin bakso isi tornado kambing, oke? Okay? Biar sehat, kuat, berenergi, disayang suami. Oh ya, di sini ada mbak-mbak yang rokok nggak sih? Jangan ya. Kalau cewek ngerokok ya bisa di Google ya, itu bisa kanker payudara. Kalau sampai kanker, sampai dioperasi, kasihan suaminya ya. Gak punya pegangan hidup. Masa ketawa ya? Berarti dia gak punya pegangan hidup. Kalau cewek ngerokok itu bisa osteoporosis. Tahu, tulangnya keropos, waktu dipeluk bunyi. Petak! Gitu. Lehernya copot. Dan cewek ngerokok yang menyusui itu, jangan-jangan waktu menyusui keluarnya bukan ASI. Asap. Kasihan bayinya begini.
kalau saya itu kumis papan. Mah, papa nggak punya kumis. Oh iya, itu kumis Om Herman. Emangnya selingkuh ya. Yang repot, oh iya, sebelumnya saya punya pacar juga ya, mirip bayang di sana yang pakai jilbab coklat, mantinya manis ya, tapi dia laki-laki. Jadi nggak enak gitu terang lagi gitu kan, pas mau ciuman mulutnya bau sapsu gitu, nggak enak. Kalau mau hidung garis coba gini, cubit, copot, silikon semua. Mau dipeluk keras, mentok tiang. Udah gitu gedean dia lagi tiangnya. Mas, tau apa mas? Habis gajian mas. Oh iya, aku ngomongin soal mama aja ya. Di sini, ma ini, siapa namanya mak? Sayang sama mamanya gak mbak? Ah bohong, aku di SMS, mama minta pulsa gak ngasih. Ada orang yang bilang mama, ada yang bilang ibu, ada yang bilang bunda. Tapi hanya ibu sama mama yang pasti perempuan. Bunda belum tentu perempuan. Bunda Dorce bener. Tapi dia hebat ya, dia punya panti asuhan, punya anak asuh yang ribuan, itu keren ya buat gue ya. Terus gini, mama gue itu di rumah suka ngeselin. Suka ini apa, ngumpetin remote TV, pernah gak rebutan remote TV sama mamanya? Pernah ya, ini mau menonton bola di TV nih, tuh remote-nya hilang, diumpetin. Pas remote-nya ketemu, yes, TV-nya hilang. TV-nya ketemu, antenanya hilang. Antenanya ketemu, mama gue hilang. Udah hilang, bawa remote lagi. Remote-nya ketemu, TV ketemu, antenanya ketemu. Mati lampu. Lampu nyala, asik. Bolanya habis. Ini kapan nontonnya gitu kan? Itu kan sama ya kayak kita. Udah jatuh ketimpa tangga. Mau bangun, gigit anjing. Kita kabur dulu habis mempet peca. Mau marah? Kita ada tukang roti, sakit ya. Mau berobat, dokternya meninggal. Kita pulang, dokternya hidup lagi. Sampai rumah, mamaku hilang lagi. Udah hilang, bawa repot, jangan kelana ini. Ah.